told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT News, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Mimin tentunya di channel YouTube Hilya TV. Pastinya akan memberikan informasi-informasi terbaru dan update mengenai Ayu Ting Ting. Namun di sini ada beberapa berita yang akan Mimin sampaikan kepada sahabat semua mengenai keadaan dari sahabat Ayu Ting Ting, yaitu Ruben Onsu. Pasti ini dilansir langsung dari akun Instagram The Onsu Family dan dari beberapa media, salah satunya dari Lambe Tura. Dan Ruben Onsu dilarikan ke rumah sakit. Kabar sedih menghampiri keluarga The Onsu waktu itu. Bunda Sarwenda baru tahu kalau ayah Ruben harus masuk ke ICU secara mendadak tanpa berpikir panjang. Dan Bunda langsung ke rumah sakit bersama anak-anak dengan harapan kondisi ayah yang segera membaik. Semoga dengan kedatangan Bunda dan anak-anak, ayah bisa kembali ke rumah dengan sehat karena semua membutuhkan hangatnya bukan ayah. Langsung kita tungguin tayangannya dan lihat yuk. Jangan lupa klik doa untuk kesembuhan ayah Ruben ya. Sontak saja unggahan Ayu Ting Ting tersebut langsung dibanjiri komentar para fans yang memang mengidolakan Ayu dan juga Victor bersatu. Bintang 3138 Victor kayaknya
membuat kita tertawa dan pastinya disini bakal semangat dari Eli Lintang Victor langsung centang biru ya kayak bibir ya di dulu hahaha. Keberkahan untuk orang-orang yang selalu dekat dengan Ayu Ting Ting, buktinya Victor Agustino selebritis yang memang handal dalam masak memasak dekat dengan Ayu Ting Ting beberapa hari yang lalu langsung deh ya Instagramnya langsung centang biru karena para fans juga mengidolakan Victor Agustino yang memang sangat ganteng aduh ha. Victor selalu sukses dan semoga rezeki yang selalu lancar amin ya robbal alamin. Dan berita selanjutnya juga di sini masih mengenai Ayu Ting Ting yang memang saat ini masih melaksanakan ibadah umroh bersama dengan keluarga. Inilah penampilan terbaru dari Ayu Ting Ting salah satu restoran ternama di Kota Mekah, Fairon Mekah namanya. Dan di sini ayah dan keluarga disambut meriah oleh para chef yang ada di Fairon Mekah dan langsung deh ya memberikan kejutan yang spesial untuk ayah Rojek yang memang sedang berulang tahun. Inilah penampilan ayah dan juga bibis yang sangat cantik ya. Suasana pun tambah meriah. Sudah terkenal kemana-mana sampai-sampai chefnya pun ingin berfoto bersama dengan Ayu menuju Madinah dari Mekah ke Madinah bersama dengan ramaja dan juga keluarga. Dan di sini Mom Ayu Ting juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada orang-orang yang sudah membantu mendoakan mereka sampai di sama semua selamat menyaksikan kegiatan Ayu Ting Ting hari ini yang spesial luar biasa pastinya. Dan Mimin pastinya akan memberikan selalu informasi-informasi terbaru terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Ingin doakan semoga sahabat yang melihat video ini bisa memboyong keluarga seperti Ayu Ting Ting menuju Mekah guna untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, sama-sama selamat menyaksikan. Semoga informasi ini bermanfaat dan juga menghibur sahabat-sahabat semua yang memang sudah kangen berat dengan Ayu Ting Ting. Bibin akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu. Cantik ya, Bu? Cantik banget. Amin, amin, amin. Silakan, terima kasih. Ada di mana dulu teh? Kalau ini oriental meja namanya ya. Jadi ini makanan orang Arab kan. Ya sedikit-sedikit tahu. Seru banget. Ini apa sih? Yang mana? Dia belum bilang tapi dari Arab lah. Buat ulang tahun ayah. Wah, ayah. Terima kasih teman-teman Fairmont. Oh iya iya teman-teman. Mereka pengen foto dengan Bu Ayu nih kalau enggak keberatan. Ah iya boleh dong. Allahu alaihi wasallam. Sallallahu
Masjid Nabawi namanya. Di depan langsung kelihatan lagi sampai Masjid Nabawi. Insyaallah tidak ada yang kesasar ya, insyaallah langsung bisa semua. Karena kita berada di hotel dulu sudah kelihatan pelataran daripada Masjid Nabawi. Dan di sini lebih mudah lagi ya. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever